Pada tahun 1976 telah dilakukan eksfakasi atau penggalian oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terhadap makam Sultan Iskandar Sani Al-Ghaidin Mukhayyashah yang bertempat di Komplek Makam Taman Gunungan Menara Permata, Jalan Tengku Umar, Banda Aceh. Hasil dari eksfakasi tersebut ditemukan kepingan-kepingan emas penghias keranda seberat 5 kg. Emas-emas tersebut kemudian dibawa ke Museum Nasional Jakarta untuk dijadikan koleksi. Namun pada tahun 2008, sejumlah anggota DPR Komisi 6 DPRA telah melacak ke Jakarta, namun emas-emas tersebut tidak ditemukan. Pada penggalian itu, di tengah bangunan gunungan, tim menemukan makam dengan keranda yang dilapisi emas. Berdasarkan deskripsi yang disebutkan dalam kitab Bustanus Salatin, maka dapat diperkirakan bahwa keranda tersebut merupakan makam Sultan Iskandar Sani. Keranda berlapis emas yang beratnya lebih dari 2 kg itu tidaklah lazim dalam sistem pemakaman raja-raja Islam. Emas tersebut kemudian secara permanen dipamerkan di Museum Negeri Aceh. Namun, menurut pengakuan Dr. Muklis Paini yang saat itu menjabat sebagai salah seorang direktur pada Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Departemen Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, bahwa semua kepingan emas seberat 5 kg itu sudah dikembalikan ke Aceh, tepatnya ke Museum Negeri Aceh. Menurut Dr. Andus Nurdin N. Hum yang saat itu menjabat sebagai Kepala Museum Negeri Aceh, bahwa kepingan emas yang diserahkan Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke Museum Aceh hanyalah 2 keping dengan berat totalnya sekitar beberapa gram saja. Berdasarkan data tersebut, kita menghimbau agar Gubernur Aceh segera dapat melacak keberadaan emas tersebut. Kami meminta Gubernur melalui instansi terkait untuk mencari tahu kembali keberadaan khazanah kubur almarhum Sultan Iskandar Sani Al-Ghaidin Mukhayyashah.